kita memasuki desa Kaki Langit, salah satu desa yang makmur ini di Kota Malang. Ini masuk wilayah Malang kan ya? Iya. Wah, ini namanya juga aneh ini, namanya Desa Kaki Langit ini. Pariwisata
khusus kaki langit itu guys lagi memanen sayur ini. Mayoritas penduduk di sini memang kerjanya di ladang. Oke guys, para pemirsa, sore mendekati sore petang. Saat ini kita lagi melakukan pengambilan view panorama alam di wisata kaki langit. Nah, ini berada di area kawasan Kota Batu, guys. Kita lihat hamparan padang hijau. Sejauh kita melepaskan mata pandangan, nampak depan kita banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang menghias menjadi semacam ikonik Kota Malang. Tepatnya di kawasan Kaki Langit, guys. Kita berada dengan Cak Mariono, Om Piton. Gimana Om Piton mengenai panorama di Kaki Langit? Wah, kalau di sini menurut saya ini pemandangannya sangat indah. Oke. Okay. Alami. Oke. Okay. Kelebihannya letaknya kelebihan di mana, Pak? Letaknya kelebihan itu di kabut-kabut yang okay, kita lihat berjalan itu. Oke okay, ya, ini kita lihat secara detail. Sebenarnya kalau kita berada di tepat di depan kita itu kabutnya lagi berjalan, guys. Mungkin kalau kita lihat di gambar tidak begitu nampak, tapi kalau kita lagi real di lapangan itu nampak sekali kabut lagi bergeser ke utara. Oke. Ini kata Om Piton, salah satu penikmat kawasan ini, sering dikunjungi oleh beliau. Nah, di depan kita itu sebenarnya kalau kita lebih terperinci melihatnya itu adalah hunian penduduk Kota Batu, guys. Cuman nggak begitu kelihatan karena kita di datarannya agak tinggi dan jauh. Oke. Seperti itu dulu mengenai informasi sederhana yang kita kunjungi hari ini, tempat wisata Kaki Langit. Oke guys, kita tutup dulu.